Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa lagi di channel yang kita banggakan ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak lupa sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas hukum menyantet orang dan berikut azabnya. Santet sudah tidak asing lagi di telinga kita, yakni sebuah ilmu sihir untuk mengguna-guna seseorang. Hal ini masih tergolong ke dalam musyrik. Bagaimana Islam memandang fenomena santet ini? Simak penjelasannya di bawah ini. Santet adalah upaya seseorang guna mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan bantuan ilmu sihir atau ilmu hitam. Santet biasanya dilakukan menggunakan beragam jenis media, antara lain rambut, foto, boneka, dupa, beragam macam kembang, paku, dan lain sebagainya. Orang yang terkena kutukan santet akan cacat atau bisa lebih parah mengakibatkan meninggal dunia. Ilmu santet sendiri sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, dan mengikuti perkembangan zaman, santet bisa ikut dalam era digital. Santet atau ilmu sihir dalam bahasa Arab disebut dengan kata ainun sakirah, atau sesuatu yang menyilaukan mata, atau suatu kemampuan luar biasa yang sulit diterima oleh akal sehat. Ilmu santet masih banyak dilakukan hingga saat ini, dan biasanya dilakukan dengan tujuan tidak baik karena praktek ini melibatkan jin. Pelaku santet akan terlibat suatu perjanjian dengan jin dan memberikan sesuatu sebagai tumbal. Santet dilakukan orang ada dengan motif untuk balas dendam, untuk memikat, dan untuk mencelakai. Namun tujuan dari santet sendiri sudah pasti hal yang buruk. Santet dalam pandangan Islam sudah jelas musyrik. Hal ini mengingkari dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah mempelajari ilmu santet dan sihir sudah jelas musyrik. Hal ini terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 102. Yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Quran surat Al-Baqarah ayat 2 nomor 102. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan santet atau ilmu sihir termasuk ke dalam golongan setan dan kafir. Karena tidaklah para setan mengajarkan sihir kepada manusia melainkan dengan tujuan agar manusia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hukum menggunakan santet adalah dosa besar, sebab telah menjadi golongan setan dan teman jin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah dari kalian 7 perkara yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah tujuan perkara tersebut?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sihir,
membunuh seorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan untuk dibunuh, kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat, mengkonsumsi riba, memakan harta anak yatim, kabur ketika di medan perang, dan menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan berzina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ilmu santet dapat dikategorikan sebagai dua kesyirikan, yakni orang yang melakukan santet adalah orang yang meminta bantuan kepada para setan dari kalangan jin untuk melancarkan kelakuannya dan melakukan ikatan perjanjian dengan para jin. Hal tersebut bisa membuat pelaku santet jadi menaruh hatinya kepada jin, mencintai jin hingga rela memenuhi keinginan-keinginan jin. Orang yang mempelajari dan mempraktikkan ilmu santet adalah orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Hal itu jelas sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 65, yang artinya, katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat An-Naml ayat 27 nomor 65. Umar bin Khattab pernah suatu ketika di akhir masa kekhalifahannya mengirimkan surat kepada gubernur, sebagaimana yang dikatakan oleh Bajalah bin Abad radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab menulis surat yang berbunyi, hendaklah kalian para pemerintah gubernur membunuh para tukang sihir, baik laki-laki ataupun perempuan. Dari kisah di atas telah diketahui bahwa hukuman bagi pelaku santet atau tukang sihir hukumannya berat dan dosa. Jelas dikatakan bahwa mempelajari bahkan menjadi pelaku santet apapun alasannya adalah terlarang, bahkan diancam dengan kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Taha ayat 69, yang artinya, dan tukang sihir itu tidaklah menang dari manapun datangnya. Quran surat At-Taha ayat 69. Dosa bagi pelaku santet juga tidak akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia sudah berbuat dosa yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 48. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak menjadi bagian orang yang musyrik. Terima kasih sudah menonton konten kami tentang hukum menyantet orang. Saya harap informasi yang kami bagikan dapat menambah pemahaman Anda tentang hal ini. Jangan lupa untuk like, bagikan, dan berlangganan saluran kami agar tetap mendapatkan konten-konten menarik seputar hukum dan informasi lainnya di masa mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Akhiru kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.